Viral seekor sapi mengamuk dan masuk ke dalam tempat resepsi pernikahan. Kejadian sapi masuk ke tempat resepsi tersebut sempat rekam kamera warga. Video itu diunggah oleh akun Instagram @kontributorjakarta pada Minggu 10 Juli 2022. Diketahui kejadian itu terjadi di Kampung Maja, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Ia menuliskan sapi masuk ke tempat orang pesta, lokasi Kampung Maja, Jakarta Barat, Kalideres. Ulah sapi yang mengamuk itu membuat tempat resepsi pernikahan berantakan. Sejumlah bangku yang telah disusun rapi berserakan kemana-mana. Seorang warga yang berusaha menenangkan sapi mengamuk itu juga sempat hampir diserang. Sementara itu, warga lainnya memperingati agar tidak membuat sang sapi bertambah marah. Namun begitu, aksi mengamuk sapi di dalam tempat resepsi pernikahan tersebut justru membuat warganet berkomentar nyeleneh dengan membawa-bawa mantan. Warganet lainnya juga ikut mengomentari bahwa aksi sapi yang mengamuk tersebut adalah kiriman dari sang mantan yang ditinggal menikah. Semua biar aja. Ini tenaganya kuat ini. Jangan diganggu ya. Biarin. Yang punya mana ini? Itu kosongin, Mas. Hei, saya mohon gang itu kosongin ya. Gang ono kosongin. Ibu-ibu jangan keluar dulu ya, tutup pintu nanti. Dapat ya. Nah. Dia lihatin aja tuh. Ya, biarin.